Ya Allah, saya apa ke? Halo sahabat teman di seluruh penjuru Nusantara. Welcome to Farida Nurhan YouTube. Yang ini gak jauh-jauh dari kompleks apartemenku ya. Buat kalian semuanya food vlogger apalah itu namanya ya, yang kemarin sedih karena di depan Grand Indonesia Mall ditutup, kalian harus nge-vlog di sini. Ini adalah salah satu food court yang super sangat happening banget. Di dalam itu berbagai macam makanan ada. Tempatnya super sangat luas. Ini kebetulan Ome datang ke sini jam 10 pagi ya, karena kalau siang ruame takutnya nggak bisa nge-vlog. Oke guys, are you ready? Welcome to Rasuna Garden. Oh, ada Indian food, geng. I love Indian food. Ayo sini. Apa ini? Oh ya Allah, aduh sayur apa ini, Bu? Oh ya Allah, kucingnya masih ngorok. Kucingnya kalau di sini gemuk-gemuk ya. Maaf ya aku bangunin kamu. Masnya ganteng. Halo. Weh, sini sudah siap kameranya di sini. Kita godain asistenku dulu ya. Asistennya Oma yang dari lubuk hati paling dalam. Sayang ke Oma dari hati nurani ya kan? Mau makan apa hari ini? Manado. Manado food. Emang suka Manado food? Suka. Kamu lebih suka makan apa? Makan hati apa makan ampela? Hati. Nggak ada di sini Manado food. Ayam woku adanya ayam rica-rica. Oh, gini-gini iya. Sudah siap syuting? Siap. Mau makan sama ibu? Nanti dulu. Oke ya geng ya. Ini dia yang Omai mau review. Namanya Uncle Greg's. Kok Uncle Greg's? Nama bule ya? I love bule. Huh? Sampai akhirnya uangku dicuri 400 juta. I don't like bule. Mama pernah dicuri uangnya geng sama bule geng. Karena bucin. Assalamualaikum. Ada yang mau ditanya-tanya? Uncle Greg's-nya mana? Belum datang. Yo, saya pengen ketemu Uncle Greg. Biasanya nanti setengah 12. Setengah 12, iya. Uncle Greg-nya itu kalau nggak salah itu kalau dilihat dendamnya dia tinggi kan? Tinggi, betul. Ganteng kan? Iya, agak gemuk, agak-agak. Kak, makanan yang paling enak apa? Kita buka ya. Iya. Kalau yang paling besar di sini, ini. Cakalang suwir. Paduannya sama, apa namanya ini? Kangkung, bunga paya, sama apa lagi? Sama sambal dabu. Sambal dabu. Ya wes, silakan monggo aku mau. Ada nasi putih, ada nasi kuning. Oh, ada dua varian nasi. Iya. Nasinya kalau kita kuningnya beda sama Jawa. Kenapa? Karena kita pakai rempah-rempah. Kalau di Jawa nggak pakai? Pakai, cuma nggak sebanyak yang Manado ya. Oh iya ini beneran. Dari baunya. Oh, wangi banget ya. Wangi banget. Boleh nyobain dikit nggak? Boleh. Oh iya. Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya, rempahnya benar-benar dapat ya. Lebih berasa daripada. Enggak deh, aku nasi putih aja tapi. Makasih ya. Iya. Dikit lagi. Iya. Nah, makasih ya. Iya. Double ya sayurnya ya, Kak? Iya. Itu woku. Woku. Ini sambal dabu. Iya. Yang banyak. Enggak apa, dicas aja enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Wow. Ngelihat kayak gini aja sudah langsung kepingin makan ya? Iya, betul. Iya, apalagi baunya doang. Oh, baunya doang. Ini geng. Berapa ini ke harganya segini? 35. 35 ribu segini? Jangan sampai tekor. Iya kan juga. 35 ribu, piro? Ya, piro. 30. 40. Oh, ngitung-ngitungnya gini-gini ya? Gini-gini. Ini kan dua macam, 15, 40, 15, 30, 5 ya. Ribu, 5 ribu, jadi 10 ribu. Saya pingin kemarin aku makan di sini tuh loh, bakwan jagung. Ya, iya. Sama apa lagi satu tuh yang enak, ikan, sop ikan. Oh, sop ikan ada. Ikan apa sayang? Ikan tude. Ya udah, aku order ya. Mau digoreng, yang direbus atau yang dibakar? Ngikut kakak aja. Yang best sellernya yang diapain? Yang dibakar biasanya. Ya udah dibakar ya. Iya, makasih ya. Ayo kayak kita langsung ke depan dan Ome langsung awur-awur. Lauknya Omay menggelegar ya rek ya. Nih, senikmat ini. Colorful, warna-warni. Kalau kalian bingung, ya Allah Omay itu gimana cara makannya? Don't worry, watch me. Bismillahirrahmanirrahim. Awur-awur. Oh.
Sebentar, geng. Ini yang punya orang Manado asli kayaknya nih. Cakalangnya nggak ada sensasi amis, deket-deket, sudah menjauh. Sudah dicuci bersih kayaknya pakai air zam-zam. Pedas, rempah, rasa makan di Manadonya langsung. Nih, kaur-kaur nih. Tuh, pakai sambelnya. Sambel rica. Tepin pakai nasi nih. Jangan sampai blur. Tuh, apa itu? Kamera 2. Wow. Tuh, mantap. Wow. Ini baru digoreng ya? Iya. Kalau ada yang pesen, oh harus gitu ya? Karena kalau lembek aja kita tarik lagi. Oh gitu. Niat ya? Kayak aku niat. Kuah asam. Kuah asam. Ini berapaan harganya Kak? Sini sekalian. Soalnya kalau nggak diharga, nggak diharga nanti mereka cerewet-cerewet ya kan? Ya kan? Ya kan? Ini berapa? Itu 5.000. 5.000-an. Terus ini? Ini 25.000. 25.000. Ikannya ngambil dari laut mana? Dari itu apa sih? Dikerjain kok mau aja. Oh. Makasih ya Kak ya. Ya wis ya, aku tak lanjut makan. Nih. Tumis kangkungnya. Bunga pepaya. Tak emplok tanpa nasi. Buka mulut ya. Wow. Ini geng, masih ada pahit-pahitnya dikit-dikit. Tapi pahitnya beda ya. Kayak kalau suami enggak ngasih uang bulanan, ini beda. Pahitnya tuh pahit-pahit enak, bisa dinikmati. Enak banget. Wangi. Kedaun jeruknya juga. Wangi enak. Kalau kalian ingin menikmati sensasi makan pahit tapi nage, ini cobain. Wow. Enak. Apa, Mam? Kepingin, Mam? Imam. Kepingin. Matanya Imam gak melotong-melotong tadi. Kepingin. Iya, benar. Mau pesan yang sama kayak punya ibu? Iya. Iya, ntar nambah-nambah dia. Ya Allah. Kayak apa ini? Renyah, halus, jagungnya manis. Udah ampun, enak. 5.000-an. Wow. Bentar ya. Mam, kalian harus nyobain ini. Kalau enggak, tak pecah kalian semua. Saking enaknya. Kerupuknya Omaira. Lupa dimakan, maaf ya. Lanjut nih, ayam woku. Kalau makan ayam wokunya ini, harus pakai nasi. Mantap. Rempah ayam wokunya nih. Wakeh nih, menggelegar nih, enak banget nih. Ayamnya dipotong kecil-kecil, nggak tahu nih tulangnya kemana. So far Omay dapatnya yang file-filenya aja, keren. Enak, Rek. Dan nasi serai, bumbu kuning sama daun bawangnya di sini, wuh. Mantap. Sekarang gimana sensasinya? Kalau semua sisa-sisa lauk, masih sisa nasi, tak awur-awur gini, geng. Nah, ini cara makan yang benar nih, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasanya kalian mendengar, kalian pernah punya pengalaman makan di Manado Food itu mahal, cobain yang di sini deh. Walaupun ini bukan restoran mewah, hanya rumah makan di food court, rasanya enak banget, harus kalian cobain. Ini rasanya itu medok, bumbunya medok, Manado banget. Nggak ada yang tawar-tawar, semuanya ngerempah, enak. Kita cobain ini ikan tudenya nih. Tude itu adalah ikan kembung. Tuh, kan dibakar. Bahasa Manadonya ikan tude, bahasa kitanya ikan kembung. Nggak ada amis-amisnya, Rek, tuh liatin dagingnya. Taruh ya, tak kasih ini ya. Wow.
enak banget. Sensasi makan makanan Manado yang super enak, harga murah. Tradisional Garden Food Court. Ini kalau nurutin makanan Manado ini enggak ada habisnya ini. Enaknya kurang ajar banget ini. Ya ampun, Seng. Gak bisa berdiri aku. Sampai dulu di sini 2 jam ya. Tak sepatnya. Oh, tuh. Kuahnya, Rek. Suweger loh. Liatin. Mengandung kemangi, mengandung tomat, mengandung jagung. Suweger banget. Wangi. Ada serai-serainya gitu. Gimana wanginya? Wangi. Besi ya teman-teman ya. Kalian harus cobain sensasi makan makanan Manado di food court yang rasanya super sangat enak dan harganya menurut Oma ini patut diacungi jempol. Nanti alamatnya Oma tuliskan juga di kolom deskripsi. Stay happy, stay healthy, stay positif. Tonton terus keseruan Oma yang ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 1 siang hanya di channel kesayangan kami. Semoga Linda. Kalian aja. Besok aku ngevlog di kemana ini kesini ya. Kita izin dulu ya. Sini. Besok aku mau kesini besok. Bu, saya besok boleh ngevlog di sini? Tuh boleh. Besok tak buatin. Kalau sekarang makan makanan khas Manado, besok kita makan makanan khas Provinsi Jawa Timur, pecel Surabaya. Makasih ya Bu ya. Di sana kayaknya ada yang video-video deh kita datengin deh. Lagi makan apa kak? Lo lagi. Kumpul lagi ada kamera mahal. Lagi ngapain? Liatin mana aku tadi diapain? Mana video-video? Mana videonya? Ayo disembunyiin. Sekarang dia nonton Oma. Oh iya. Tapi kalau makan yes juga. Oh. Tapi kalau ada kamera malu ya? Oh iya. Apalagi di posting beauty. Untungnya aku ini bukan mami online. Kalau mami online di video-video gitu katanya marah-marah. Oke lah, kayak gini kakak-kakaknya nggak mau di syuting, cuman kalau di belakang kamera aku di video mana video aku tadi itu apa dia mana aku lihat apa dia.